Hayers lagi tidur. Teman-teman, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau Hayers lagi ngadain giveaway. Tetapi kalian harus parkour di World Hayers dan kalian harus memasuki pintu ini. Setelah itu, kalian akan kekirim ke world ini. Ini adalah world giveaway-nya Hayers yang belum banyak diketahui oleh orang. Dan Hayers akan melakukan giveaway-nya saat dia mencapai 50 ribu subscriber. Jadi, tolong bantuannya ya teman-teman. Yo, hi guys, welcome with me Hayers and welcome to my new series. Okay guys, jadi di video kali ini gua ngadain series baru, series gila-gilaan, yaitu series Roto 20 Mega Token. Bener gak sih Mega Token namanya? Pokoknya gue mau bikin series Road to 2000 Token. Ya gila gak sih? Menurut gue gila sih. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Dan bagi kalian yang udah ngikutin gue itu kan baru menyelesaikan series gue, yaitu Road to Focus Eye. Dan itu sekitar berapa? 3 atau 4 minggu yang lalu. Dan gue minta kalian tebak, komen sekarang ya. Jangan di skip, awas kalian skip ya. Komen sekarang berapakah token gue. Dan misalkan kalian salah, edit komen kalian, terus kalian tulis gue salah bang atau gue benar bang. Oke, jangan curang coy. Kalau curang biji kalian hilang sebelah ya. Oke, jadi grow token gue sekarang ya 96 coy. Oke, jadi gue selama berapa 3 atau 4 minggu gue nggak tahu coy. Terakhir gue upload dapat fokus itu berapa minggu yang lalu. Tapi yang pasti grow token gue ini udah 96 dan hari ini gue akan mendapatkan yang grow token warna kuning itu. Gue lupa namanya apa, gue udah lama gak megang grow token warna kuning. Dan sekarang ini modal gue udah lumayan ada. So ya langsung saja kita menyelesaikan seperti biasa kayak dulu lagi coy. Daily quest, daily bonus, gue udah lama gak record tentang token kayak gini. Jadi agak-agak semangat gimana gitu coy. Oke, jadi untuk live ghost udah gue kerjain. Untuk daily questnya ini murah banget hari ini. Dan untuk roll quest ini udah gue kerjain juga. Jadi udah gue kerjain semua di off screen. Jadi di video kali ini gue cuman pengen ngasih tahu ke kalian kalau gue ngadain series baru. Dan juga gue pengen melihatkan ke kalian kalau gue itu di episode pertama langsung mendapatkan mega grow token yang warna kuning itu coy. Oke, jadi ini langsung saja kita complete. Anjay, langsung 97 mana? Wadaw. Oke, ini gue suruh para member gue ini menebak berapa grow token gue coy. Oke, ini ada yang mendekati nih si MR Nanda JR dan DZQY. Kayaknya tadi gue udah kasih tau ke mereka kalau token gue itu 100, tapi mungkin beberapa dari mereka nggak ada yang percaya. Kan gue itu ya cuma beberapa minggu tiba-tiba 100 lagi gitu coy. Hebat banget ya. Dan sekarang ini gue mau ambil lobster dulu, apakah ada? Oke, ada coy, mantap. Bentar, ini kita panen dulu coy. Dapat shrimp lah, tolong lah shrimp. Itu nggak keluar-keluar anjir shrimp, astaga. Rugi gue lama-lama kayak gini woy, beli kagak dapet yang bagus. Oke, mungkin ini gue bakalan masak dulu. Wah, ini udah lama nggak gue bilang. So, langsung saja kita ke next scene coy. Oke, jadi kita udah mendapatkan ya seperti biasa berry crepes dan mac and cheese star. Dan ini bakalan gue drop-drop dulu. Oke, sekarang mungkin kita bakalan gegeran dulu coy. So, langsung saja kita ke next scene coy. Oke, jadi kita udah gegeran. So, langsung saja kita ke next scene coy. Oke, jadi sekarang kita bakalan nge-claim dulu tapi kita nggak ada wave-nya. So, langsung saja kita beli pack-nya aja langsung. Aduh, salah coy. Kita beli pack aja coy. 5000 gems itu kan lumayan gampang nyarinya. Daripada gua beli 2 WL, mending gua pack aja. Siapa tahu dapat yang bagus kartunya gitu kan. Oke, kita lihat apa yang kita dapat coy. Oh, super speed lumayan, ada yang bagus satu. So, langsung saja kita pakai di sini. Oke, ini apa nih? Oh, ini gampang aja coy. Ini kita pakai yang namanya itu shocking. Kayaknya pakai ini bisa aja deh. Bentar ya, kita coba pakai ini aja coy. Anjay. Gua kartunya nggak ngambil lagi coy. Gua kartunya make dari pack yang gua beli tadi anjir. Hebat banget gua nih.
Manhole cover? Manhole cover apa namanya? Wih, apa ini? Baru ya? Berapaan nih, guys? Walah, murah anjir. Ya, 5-9 dong. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita udah selesai klaimnya. So, langsung saja kita ke next scenes. Oke, sekarang kita bakalan mancing dulu. Oke, kita restock trapnya dulu ya. Supaya besok itu gue bisa pakai trapnya lagi, coy. Dan sekarang kita bakalan mancing-mancing dulu menggunakan L-rod kita. Kita menggunakan salmon aja. Siapa tahu kita dapat ikan sarden, kan? Pakai salmon gitu. Oke, coy. Kita mendapatkan fishing fly. Dapat sarden, kan? Bener, gue bilang apa. Oh ya guys, jadi bagi kalian yang jual bait, gue itu beli Wiggly Worm 200 per WL. Bagi kalian yang jual, tolong kalian komen di bawah. Atau kalian tahu ada orang yang jual 200 per WL, kalian komen di bawah. Atau DM gue di Instagram @hayas aja, atau message gue in-game, coy, oke? Oke, sekarang kita bertemu lagi dengan biji kiri dan biji kanan. Siapa dari kalian yang kangen dengan biji kiri, biji kanan, komen di bawah, coy. Karena gue sering lihat, bang, gue kangen sama biji kiri, anjir. Biji kanannya gak dikangenin, kasian banget. Biji kanan tolong lah. Lu itu kok gak ada fans? Padahal ya, biji kanan itu yang sering meng-carry gue, coy. Karena itu ada attack-nya, ada healing-nya. Tank-nya gak ada sih, gue kurang tank, coy. Kalau tank itu bagus mamon, tapi mamon kan mahal gitu kan. Kalau attack itu gue maunya legendary dragon. Tapi buset, mahal banget, coy. Yaudah kita pakai yang ada aja. Yang penting kita selalu menang, tidak pernah kalah, coy. Kecuali sama orang asli kalah, coy. So ya, mungkin gue bakalan battle dulu. Jadi langsung saja kita ke next scenes. Anjay guys, gue baru sadar itu musuhnya Rayman sama Diamond Dragon, anjir, astaga. Oke coy, ini mungkin gak bakal gue skip aja karena ini gue jarang-jarang melawan pet mahal ya. Ini petnya mahal semua nih. Kita lihat apakah dia kalah dengan biji kiri dan biji kanan gue. Sepertinya easy aja sih coy. Anjir, ini Rayman 30 DL. Diamond Dragon berapa sekarang coy? Berapa ya totalnya? Coba kalian yang tahu komen di bawah aja ya. Gue gak tahu harga Diamond Dragon berapa sekarang. Mampus kau, Raymannya kita bunuh coy. Bunuh. Biji kiri, mantap coy. Ayo, biji kanan, sentuhan terakhir. Waduh, gak mati, oh pakai biji kiri. Ternyata, di episode kali ini biji kiri MVP-nya coy, mantap, mantap, mantap. Oke, kita kurung lagi biji kiri dan biji kanannya. Kita istirahatkan agar besok hari itu bisa kita pakai strong coy. Nah, sekarang kita bakalan cemisin dulu coy. Udah lama gua kagak bilang itu anjir. So langsung saja kita ke next scene coy. Oke, chemisinnya udah kelar. Gua bakalan drop dulu ya. Oke, dan sekarang kita itu sisa apa ya? Kita sisa life goals dan yap, musuh bebuyutan. Halo Wolf Whistle, akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Langsung saja kita gaskun, kita kalahkan si Wolf ini. Oh ya, gue itu pas off screen gue dapat ini coy, mantap, dapat Mountain Dire Wolf. Ini gue cari di wardnya, harganya itu sekitar 1 DL-an coy, jadi profit gue coy. Mantap, akhirnya gue profit dari hal yang gue tidak suka, yaitu Wolf Whistle. So langsung saja kita Wolf Whistle dulu coy. Oh ini gampang coy, kalian tahu kan kalau kalian nonton gue di apa episode Road to Digger's Path apa Focus A ya? Kayaknya dua-duanya ada deh word ini. Ini cara itu tinggal kalian turunkan settingan kalian grafiknya jadi kelihatan semua coy, oke? Okay? So ya mungkin gue langsung saja skip supaya tidak membosankan. Ya langsung saja kita ke next scene coy. Oke coy, jadi ini parkurnya paling gampang tapi paling lama coy. Lu lihat kan? 5 menit woy, parah. Dan gue mendapatkan, wih, via lupus, kurang bagus coy. Oke, jadi hadiah-hadiahnya itu gue taruh di sini agar tidak memenuhkan backpack gua, dan gua kalau nanti mau cari gampang gitu coy. Karena biasanya wolf totem ini, yang ini loh yang gua klik ini, menjadi life goals gua coy. Jadi harus gua kumpulkan di satu box supaya nanti kalau gua mencarinya tidak susah coy. Oke, semuanya udah kelar, bentar grafiknya gua kembaliin dulu. Oke, burung hitamnya kita istirahatkan juga coy supaya besok itu tenaganya pulih. Dan kita bisa memakai burung kita lagi coy. Kok ambigu gitu kan? Astaga. Oke guys, apakah kalian siap untuk mendapatkan 1 Mega Grow Token? Ayo, langsung aja kita dapatkan coy. Nggak usah basa-basu-basi. Anjay. Langsung saja kita telepon si Gila James. Dan langsung saja kita ke goals. Langsung kita kirim. Oke, ini yang last. Alright. 2 Grow Token dan kita mendapatkan 1 Mega Grow Token. Bener gak si Mega? Oh ya bener coy, 1 Mega Grow Token coy. Di episode pertama loh. Pertama.
ini anggapannya Road to Focus Eye udah kelar gitu satu episode coy. Ntar coy ya, ini gue lihat dulu. Oke, jadi kita pantau dulu coy. Gue itu membuat series 2000 Grow Token. Kenapa? Karena gue pengen membeli semua untradeable item yang ada di store. Untradeable, oke. Bukan barang yang kayak mana ya? Yang kayak padi list ini kan bisa dijual kan nih. Di informasi kotak bawahnya ini nggak ada tulisan untradeable. Kalau untradeable itu tulisannya kayak Golden Pickaxe tuh ada untradeable, puppy list, digger spade, meow ears, frosty hair, evil space helmet, sell magic orb, automatic shadow sight, dan Poseidon digger spade. Kalau gua totalkan ini 4 5, 6, 7, 8. 8 kali 2 sama dengan 1600. Nah, 1600 doang. Oke, gue minta pendapat kalian. Mungkin video ini belum ada judul tentang Road to 2000 Grow Token atau Road to 1600 Grow Token. Jadi kan gue itu cuma perlu 1600 Grow Token untuk mempunyai semuanya ini. Bentar, gue hitung lagi coy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya bener, 8 coy. 8 kali 2, 16. 0 tambah 2, 16.00, 1600 token. Jadi menurut kalian, gua road to 2000 grow token atau gua road to 1600 grow token coy? Oh ya coy, jangan lupa kalau gua itu jualan lobster trap di sini ya. Kalian langsung saja masuk ke pintu ini. Nah terus nanti kalian bisa saja kirim pesannya ke sini. Ini ada pesan apa nih? Bang SS, udah gila kau. Dan di guestbook bawah ini adalah informasi gua, jadi kalian baca dulu, oke? Okay? Dan ini nggak gua stok ya, karena gua ya belum promosi, jadi kalau gua stok ya buang-buang weekly rom gua gitu coy. So ya guys, mungkin segitu saja untuk episode pertama ini, atau ini bukan episode pertama, melainkan episode 0,5. Nanti episode pertamanya next episode maksud gue coy. So ya, yeah, jadi kita udah mendapatkan 1 mega grow token. Ya lumayan singkat ya. Dan bagi yang belum nonton bagaimana cara gue mendapatkan grow token-grow token ini, highlightnya itu kalian bisa saja klik video yang ada di atas sini. Mungkin segitu saja untuk episode kali ini. Untuk saran dan lain-lain kalian langsung saja komen di bawah. Thanks for watching, I'm Higher Stemma Channel and see ya. Eh bentar-bentar coy, 1 mega grow token kayaknya kurang 1 token gitu kan. Jadi hari ini itu kan daily questnya murah. Kenapa tadi nggak gua beli daily quest kan? Tapi tenang cuy, ini gua nggak beli karena murah banget kan daily questnya. Jadi kan gua itu udah ada bloknya, ya udah gua ambil aja sendiri coy dari storage gua. Dan langsung saja kita turn in, langsung kita mendapatkan 1 grow token. Jadi grow token kita sekarang adalah 111. Ini mulut gua kecepatan woy, parah. Jadi grow token gua sekarang ada 101 coy. So ya, yeah, thanks for watching. I'm Higher Stemma Channel and see ya.